ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Ketika mana datangnya saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran, itulah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati ahli atan kuasa surau, pengerusi dan ahli atan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, tamunya sebagaimana yang disebut sebentar tadi, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat pertemuan kita pada malam yang baik ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah untuk kita datang bertamu sekejap dalam rumah Allah ini. Saya sentiasa sebut mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk kita menjadi tetamu kepada Allah pada malam yang baik ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab alim ulama sentiasa pesan pada kita bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia dahulu, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Tetamu kepada Allah ni maksudnya kita datang dalam majlis ilmu. Kita datang dan kita boleh duduk dalam majlis ilmu ini. Satu nikmat di kala mana orang lain tak dapat dan tak dipilih pun oleh Allah. Manakala kita pula Allah tunjukkan sayangnya. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Mana-mana orang yang Allah nak bagi syurga untuknya, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Maksudnya khairan ini maksudnya syurga. Ulama-ulama sebut demikian. Rasulullah ajar pada kita, kalaulah Allah nak suruh kita ni jadi ahli syurga, Allah akan fahamkan kita terhadap agama. Faqihnya kita dalam agama ni satu nikmat. Faqih dalam agama ni bukan maksudnya pada kita yang dinamakan dengan kita ni mengajar saja, tidak. Faqih dalam agama ni Rasulullah pesan dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takurra bi an fatuhlik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jadikanlah diri kamu ni orang yang mengajar orang, ataupun hidup kamu ni belajar dengan orang, ataupun di kamu ni jadi orang yang hidup dia sentiasa mendengar, mendengar pengajaran, mendengar peringatan. Jangan kamu jadi golongan keempat. Golongan keempat apa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Fatuh lik, sebangsat-bangsat manusialah, sebinasa-binasa manusialah orang yang hidup dia dalam keadaan tidak diberi nikmat demikian. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk kita, banyak tugasan kita ini, kita diberi peluang oleh Allah untuk datang menghidupkan rumah Allah ini. Dengan kehadiran kita ini, walaupun nampak kita seorang, tapi makna dia terlampau besar dalam kerja agama. Dia dikarenakan dengan kehadiran kita ini, boleh jadi orang akan pandang ataupun malaikat-malaikat mendoakan kita. Orang ramai doakan kita. Bukan sekadar yang doa ni sekadar dekat dengan kita. Kita baca dalam hadis Rasulullah, "Hatta hita nafil bah."
sehinggakan ikan-ikan di lautan itu akan mendoakan diri kamu kala mana kamu hadir di majlis ilmu. Sebab itulah kita diajar supaya syukur di atas nikmat ini. Lebih-lebih lagi lah syukur kita bila kita diberi peluang untuk belajar satu ilmu yang kita terpaksa lalui pada masa akan datang nanti. Ilmu yang kita nak belajar pada malam ininya, itu mengenai saat getir dalam hidup kita, di mana kita akan melalui saat kematian. Di kalangan kita semua akan menghadap depan Allah. Tetapi walaupun semua tahu kita ni akan mati, cuba tanyalah di kalangan siapa saja pun. Di kalangan kita tak ada orang bagi tahu dia tak akan mati. Bohong sangatlah kalau dia sebut bahawa dia tak akan mati. Dan dia di antara orang yang tak waras. Kalau sekiranya dia ni, dia hidup dalam keadaan dia sebut dia tak mati. Tapi bila kita mati, di antara kebodohan di kalangan kita ialah kita tak belajar apa yang kita nak buat lepas pada mati tersebut. Saat mana kita mati, saat mana roh kita nak dicabut, ramai di kalangan kita tak belajar macam mana saat yang roh kita ni nak dicabut oleh para malaikat Allah. Penting sangat ke kita tahu di saat itu? Penting. Kerana keputusan perjalanan hidup kita ini pada saat kematian kita. Tuan-tuan maklumkan, kita pun diajar dalam hidup kita ni, Allah tak jadikan kita hidup untuk dunia saja, tidak. Kita kena faham bahawa hidup ini Allah tak jadikan perjalanan hidup kita untuk dunia. Tetapi kita baru melalui satu alam sebelum daripada ini. Alam apa dia? Dia panggil alam kandungan ibu. Alam ini pernah kita hidupkan satu ketika dahulu. Saya yakin tak ada seorang pun di kalangan kita sebut, saya tak keluar daripada perut ibu saya, Ustaz. Habis tu kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung. Dia jawab demikian. Saya keluar daripada buah labu. Tak ada dah orang nak sebut demikian. Nak sebutnya, kita ni semua pernah hidup satu alam sebelum daripada ni. Alam apa yang pernah kita hidup? Alam kandungan ibu. Sekarang kita hidup di alam kedua baru. Ni sekarang kita hidup sekarang ni. Ni baru alam kedua. Alam kedua ni dipanggil alam fana. Alam yang hancur. Kullu man alaiha fan. Semua yang di atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kita ni maknanya akan hancur. Hancur maksudnya mati. Kullu man alaiha fan. Semua yang ada ni akan mati, akan hancur. Allah jadikan kehancuran di kalangan kita seorang demi seorang, satu demi satu akan menghadap depan Allah. Cuma bila, ketika mana dan di mana dalam hidup kita, kita akan melalui saat demikian. Kemudian lepas pada kita hidup di alam ini, hidup lagi tak lepas pada ni, hidup alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Cuma Allah latihkan pada kita. Tiap-tiap hari Allah latih untuk hidup di alam barzah. Setiap hari kita melalui alam barzah. Allah jadikan pada kita sekali latihan untuk kita melalui saat barzah. Bila? Bila kita tidur. Tidur malam, kita tidur tu kita melalui saat alam barzah. Cuma kita ni ambil berat ke tak ambil berat, wallahualam di kalangan kita. Allah lalukan tiap-tiap hari ni, kamu kena lalui saat barzah. Bila kamu tidur, kamu sedang melalui saat barzah pada diri kamu. Roh kamu dikeluarkan. Tapi nyawa kamu tak keluar lagi. Kamu sedang melalui latihan. Nak ajar pada diri kamu supaya kamu tahu. Lepas pada kamu hidup, kamu kena mati. Lepas pada kamu mati, kamu akan hidup di alam yang sebut alam barzah itu sendiri. Satu tiap kali mana kita bangun daripada tidur, mulut kita akan sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni doa yang kita baca. Kau tak baca doa ni macam gaya-gaya yang baca, kau tak baca kita. Dalam hidup kita bangun tidur je kita akan sebut alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ahyana, hidup balik aku semalam ya Allah. Hidup balik aku ni. Tadi ba'dama amatana, semalam aku dah mati dah ya Allah. Allah ajar supaya kita baca doa ni. Lepas tu kita kena sebut wa ilaihin nusyur. Dan lepas pada ini aku akan kembali balik pada kamu ya Allah. Bila kita nak tidur, demikian juga kita baca doa.
Bismikallahumma ahya wa amut. Kita baca demikian. Ada orang yang baca Bismikallahumma amut wa ahya pun boleh juga. Bismikallahumma ahyana wa amut pun boleh juga. Dua-dua ni doa yang kita boleh baca. Dalam keadaan kita baca nak tidur tu, kita sebut dengan nama kamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Sama ada kita nak sebut aku mati dan aku hidup, kita boleh sebut demikian pun boleh. Ataupun nak sebut aku hidup dan lepas pada ni aku mati, ya Allah. Bila kita tidur, maknanya latihan untuk kita ni nak menghadap depan Allah. Lepas pada itu, dah Allah latih pada diri kita ni. Cuma sama ada kita belajar tak belajar, perasan ke tak perasan, ilmu untuk melatih orang kita, melatih untuk kita hidup di alam barzakh. Orang kita bila dia tidur je, dia tengok pada mimpi saja. Ataupun ada yang jenis disebut dia tidur, dia tak mimpi apa-apa pun, ada juga demikian, tapi dia tak nampak di sebalik sebenarnya latihan tidur. Kenapa Allah suruh kita tidur? Nak bagi tahu. Lepas pada kamu tidur ni, lepas kamu tidur, maknanya kamu ada satu lagi alam. Alam apa dia? Alam barzakh yang kita akan sampai. Di barzakh nanti, bila kita masuk di alam barzakh, alam kubur, hidup ke tak hidup kita? Hidup. Bila kita masuk dalam kubur, kejap lagi kita hidup. Kita dengar derak kaki orang meninggalkan kubur kita. Kita nampak malaikat diri di hadapan muka kita. Kita dengar setiap orang bercakap di telinga kita ni, kita dengar semua sebijik-sebijik kataan orang sebut. Kita boleh nampak keluarga kita buat apa dia. Maknanya waktu tu kamu hidup ke? Hidup. Bal ahyaun, bahkan orang yang mati syahid ini Allah sebut dia hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah dia beri rezeki. Bila kita masuk dalam kubur, kita hidup. Lepas mana kita hidup dalam di alam barzakh, saya nak sebut sikit alam yang ketiga kita lalui, alam barzakh ini. Bangun lepas mana alam barzakh, kita bangun hidup di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam apa dia? Alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Kita bangun balik. Semua di kalangan kita ni kena bangun. Raja ke dia, ataupun ustaz kah dia, ataupun dia nabi kah dia, ataupun pegawai kerajaan kah dia, masing-masing bangun. Bila bangun, masing-masing sebut apa dia? Man ba'atsana min marqadina. Bila kita bangun je, kita tanya, siapa yang bangunkan balik kita daripada tempat tidur kita semalam? Nak sebut je, barzah-barzah ini satu perjalanan yang dilatih oleh Allah waktu tidur. Kalau kita nak belajar dalam hidup kita, tiap-tiap hari kita diajar supaya mikir, kan aku ni kena hidup di alam barzah. Kejap lagi, bila bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita tidur, tiba-tiba kita bangun balik. Lalu dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Tuan-tuan biasa tak dengar ayat ni? Ini kan ayat ni dalam surah Yasin kan? Kau tak jumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin dia panggil. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, tiap-tiap malam Jumaat tu kita latih keluarga kita baca surah Yasin. Malam Jumaat je kita sebut pada keluarga kita baca Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca ni ayat-ayat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melatihkan hidup kita ni ingat tentang akhirat Allah. Bangun di padang mahsyar. Kita hidup di alam yang keempat, alam mahsyar. Kena hidup tak hidup? Hidup. Yang ni bila kita hidup, masing-masing turun malaikat. Malaikat turun, kepung. Kepung siapa? Kepung jin dan juga manusia. Bila manusia dah bangkit semua, mula dikepung. Kepung jin dan juga manusia. Jin yang dengar malam ni pun tak kena bangkit. Jin yang tak dengar malam ni pun kena bangkit. Manusia yang hadir malam ni pun kena bangkit. Manusia yang tak hadir malam ni pun kena bangkit. Bangkit, bangun saja daripada mahsyar, masing-masing sibuk tanya. Bangun saja di waktu mana mula dikepung tersebut, Allah cabar manusia dan juga jin. Ya mahsyaral jin wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia,
Siapa yang rasa nak lari sekarang, cuba dia lari sekarang. Lari sekarang, katanya Allah, Allah cabar, lari kami. Fanfudhu, lari. Sebagaimana kamu cuba lari atas dunia. Atas dunia ni kan, kita ni kan banyak cabang, banyak hala. Orang ajak kita kan, jom kita pergi dengan ceramah, mengi saat getir ajal kita malam ni. Kita boleh jawab, malam ni tak boleh lah. Kenapa? Malam ni ada siaran ulangan, jangan benci cintaku. Nak sebutnya demikian. Kita boleh jawab, ada alasan kita boleh jawab. Kalau orang ajak kita, jom pergi baca Quran, tak boleh lah. Malam ni ada program, ada pasar malam malam ni. Kita boleh jawab, dunia ni banyak hala kan? Banyak kita boleh alih-alihkan. Cuba bangun di padang mahsyar. Bila bangun di padang mahsyar, Allah sebut, Allah jabar. Lagi sekarang lagi. Fanfudhu, lari sekarang. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari. Hidup kita di padang mahsyar itu, mula dikepung, digerakkan cerita panjang pada mahsyar Allah. Sehinggakan alim ulama karang kitab, nak ajar macam mana nak hidup di padang mahsyar. Bagaimana nak hidup di barzah, bagaimana nak hidup di padang mahsyar. Kemudian, lepas pada padang mahsyar, berakhir ke perjalanan hidup, tak lagi. Hidup lagi, satu lagi alam yang kita kena lalui, dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Ni kemuncak perjalanan hidup. Sampai ke syurga, bacalah dalam Quran. Kita akan dengar, bila Allah cerita tentang syurga, Allah sebut terus, khadidina fiha abada. Kekal kamu sampai bila-bila dalam syurga. Bila sebut saja tentang neraka, khalidina fiha abada, kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas tersebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam. Maknanya dalam hidup kita ni, kita sedang bergerak ke mana ni? Dalam hidup kita, dua tempat dia yang sedang kita bergerak, sama ada menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Dalam hidup kita ni, beruntunglah hidup kita ni bila kita boleh berjalan lurus di jalan kita ni, yang kita sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta luruskanlah jalan hidup kami ni ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ini. Untuk ke mana jalan yang lurus? Ke dalam syurga Allah. Kemudian lepas pada itu, dalam kita sebut ni, ghairil maghdubi alaihim, jangan kamu sesatkan kami bersama dengan orang yang disesatkan, yang kamu benci itu. Al-maghdubi alaihim, dengan ad-dallin, orang yang disesatkan dalam hidup. Ulama-ulama bincang benda perkara demikian. Sayangnya, saya nak sebut, sayangnya kita ni, orang kita ni, bila dia hidup di atas dunia, dia terperangkap dengan dunia. Dia terperangkap. Kita hidup ni, ramai di kalangan kita terperangkap dengan dunia. Sehingga kan kita tak terfikir, ada lagi ke hidup lepas badan ni? Ada lagi ke perjalanan kita nak pergi ke mana lepas badan ni? Tuan-tuan masuk ke depan sikit, bagi ruang jemaah-jemaah yang baru sampai ni. Bagi ruang. Kita bagi ruang, Allah buka ruang kita di akhirat nanti. Jemaah-jemaah masuk ke dalam sikit. So, bagi ruang pada jemaah-jemaah yang baru sampai. Dan sebabnya, sayangnya di kalangan kita ini, bila kita hidup di atas dunia ini, ramai di kalangan kita terperangkap. Terperangkap dengan apa dia? Terperangkap dengan dunia. Kebetulan dunia ni Allah hias. Dunia ni Allah hias. Hias dengan apa dia? Al-mal wal banun, zinatul hayatid dunia. Allah mula hias harta benda, wal banun, anak pinak, menjadi satu perhiasan. Di sepanjang kamu hidup atas dunia, hidup atas dunia ni, kita jadi terperangkap. Terperangkap dengan apa dia? Sibuk cari harta. Kita sibuk menimbun harta. Allah tegur terus, kamu jangan jadi begitu. Bila kamu hidup di atas dunia ni, kamu jangan sibuk dengan harta benda kamu. Jangan kamu sibuk dengan harta benda kamu. Sehinggakan Allah tegur, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, jangan dileka dalam hidup kamu dengan harta benda kamu. Allah tegur lagi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Janganlah kamu hidup ini sibuk membanyakkan. Banyak apa dia? Harta benda. Sehingga bila? Zurtumul maqabir. Sehingga tersumbat kamu dalam lubang kubur. Baru kamu nak celik mata kamu. Allah mula tegur. Atas dunia ni,
Jangan kamu tersesat. Jangan kamu terpesong jalan hidup. Kenapa terpesong dan tersesat ini? Bahaya sangat bila lepas pada kamu terpesong di dunia ni, masuk je dalam kubur, menyesal tak sudah dalam hidup kamu. Belum lagi masuk dalam kubur, kamu akan melalui saat dipanggil sakarat. Waktu mana kamu lalui saat sakarat nanti, kamu akan dapati masa itu semua tak bernilai dalam hidup kamu. Harta benda kamu tak bernilai. Anak-anak kamu tak bernilai. Jawatan kamu tak bernilai. Segala benda emas perak yang kamu kumpulkan semua tak bernilai. Bila waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Bila kamu hidup atas dunia ni, satu sampai satu masa akan datang saat sakarat pada kamu. Sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid. Waktu itulah, inilah mereka sebut, inilah masa yang seringkali kamu hidup, kamu lari daripada kematian. Sepanjang hidup atas dunia ni, kalau kita tanya orang kan, kamu lari daripada apa dalam hidup ni? Lari berkejaran. Pagi-pagi tu kan orang jogging, tiap-tiap pagi tu. Kalau kita tanya orang jogging tu, kamu jogging-jogging, kamu lari daripada apa? Lari daripada mati, Ustaz. Lari daripada mati. Orang kita ni hidup lari daripada apa? Lari daripada mati je. Makan ubat. Kita tanya, makan ubat tu kenapa? Kenapa kamu makan ubat? Lari daripada mati. Lari daripada mati je. Kita ni hidup lari, lari, lari. Allah perangkap. Jadikan perangkap. Dalam hidup ni, perangkap 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian ni, ada orang yang terlekat. Terlekat, terlekat, terlekat. Tambah-tambah dunia ni pula banyak perangkap. Perangkap dengan harta benda. Perangkap dengan jawatan. Perangkap dengan kecantikan. Perangkap dengan banyak sangat perangkap. Saya sering kali sebut di mana-mana pun, orang kita ni terperangkap dengan harta. Sehingga kan, bila dekat nak mati nanti, dia sibuk sebut harta, dinar, dinar, duit, 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 duit. Nak mati itu, dia tak sebut tentang yang kalimah yang paling penting dalam hidup ni. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? La ilaha illallah ni bila kita mengucap? Bila kita sebut? Tiap-tiap hari ke kita ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kita duduk seorang-seorang, ada kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berulang kali. Kita tunggu la ilaha illallah ni bila? Bila ada tahlil. Bila ada orang ajak kita sebut la ilaha illallah, kita sebut. Bila kita solat, baru kita sebut. Ada kita sebut tiap-tiap hari la ilaha illallah. Dalam hidup kita ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang pada bibir kita. Payah. Kenapa payah? Kerana kita hidup sibuk sebut apa dia? Harta, harta, harta. Celik je mata, cuba tanya di kalangan kita. Kita celik mata, kita tanya apa? Buka-buka mata je, ada orang kita tanya. Celik je mata, tanya terus. Nak makan apa baginda ya? Orang kita, kita celik je mata tu, celik je mata, sibuk tanya. Handphone mana handphone? Kita nak sebut ni gambaran. Inilah kehidupan kita. Yang ada celik mata, sibuk nak pergi kerja. Tengok jam. Allah. Lewatlah 7:30. Kenapa lewat 7:30? Nak pergi kerja nanti berkejaran. Jam jalan. Disuruh. Dia terlupa yang dia tak solat subuh lagi. Ada dia tengok jam. Kau 6 pagi. Allah. Lewat dah semayang subuh ni. Pada diri dia tersebut. Patutnya sebelum subuh lagi kita dah tunggu dah. Ada kita terjaga demikian? Tak. Kenapa? Kerana kita hidup dalam keadaan terperangkap dan terperangkap. Bahaya bila terperangkap dengan dunia. Bahaya tatkala mana sampai saat getir menghadapi kematian. Tatkala mana kita menghadapi saat getir itu, manusia terbentuk menjadi 3 kelompok sahaja. Ramai-ramai di kalangan kita ni, kalau kita tanya saat mana dekat dengan mati ni, manusia kalau kita cantum-cantum-cantum, 3 keadaan sahaja yang akan berlaku. Yang saya nak sebut sikit pada malam ni, mukaddimah je baru tu nak sebut. Nak sebutnya, dah masuk insya' dah mukaddimah pun. Walau mana sekalipun nak sebutnya, saat getir ni ada 3 je. 3 je keadaan pada seorang. Yang pertama, kematian bagaikan orang kafir yang tak beriman pada Allah. Yang ni tak usah ceritalah. Saat mana bagaimana keadaan yang berlaku pada mereka tersebut. Saat ini, saat yang paling menggerunkan, paling dahsyat. Allah jadikan pada orang kafir ni, sehingga kan dipukul-pukul dan dipalu-palu pada wajahnya. Baca dalam Al-Quran. Kalaulah kamu diberi peluang untuk melihat,
bagaimana Allah jadikan saat orang kafir hampir dengan kematian. Ni Allah cerita tentang bagaimana orang dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, yang orang yang tak beriman, saat itulah kenerakaan dalam hidup ini. Sepanjang dunia dia, bila dihidupkan dunia, dunia ni sijdun lil mukmin wa jannatul lil kafir, menjadi penjaga bagi orang mukmin dan menjadi syurga bagi orang kafir. Orang kafir dia lawan perintah Allah tu dalam keadaan kekufuran dia, dia dalam keadaan tak ada keyakinan dia, dia mati di saat yang demikian. Saat mana dia mati, dia mula merasai neraka bermula pada detik yang pertama kematian dia, sehinggalah saat dia sampai dihumban ke dalam neraka Allah dan tidak ada kenikmatan untuknya sampai bila-bila. Jangan memilih untuk menjadi kufur, jangan. Sehinggakan jangan pilih untuk kita berada dengan orang yang syirik pada Allah. Jangan bersama dengan mereka. Jangan buat benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah ini sendiri pada diri kita. Yang kekufuran. Saya tak cadang nak cerita panjang yang ni kerana saya tak ceramah depan orang kafir. Tetapi saya nak sebut yang kedua. Kelompok yang kedua, yang ni kebanyakan di kalangan kita terjadi. Yang ni kelompok yang disebut dengan orang zalim, yang disebut dalam Al-Quran Karim, orang yang zalim. Kelompok yang kedua orang yang zalim ni, Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh lihat bagaimana orang zalim saat ghamaratil maut. Ghamaratil maut maksudnya saat gentir dalam hidup dia menghadapi sakaratul maut. Bila berlaku sakaratul maut, siapa yang zalim ini? Siapa yang zalim? Saya nak sebut dulu. Orang yang dia dengar azan tapi dia tak datang sembahyang, dia zalim. Dia zalim. Orang yang dia seorang Islam tapi tak boleh baca Quran, dia zalim. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Saya biasa sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan sedang buat zalim pada diri tuan-tuan sendiri. Buat zalim. Dia tak buat zalim pada orang. Orang kita ni buat zalim pada diri sendiri. Biasakan kita dengar ibu-ibu yang disebut ustaz, anak saya bagus ustaz, anak saya mencuri tak, menipu tak, zina tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Yang hidup dia, memang dia tak buat jahat pada orang, tapi dia sedang buat jahat pada diri dia sendiri. Ada orang macam ni. Dalam hidup dia, memang dia tak buat khianat pada orang. Hidup ni, tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Khianat pada diri sendiri. Minta maaf siapa? Orang yang dia buat khianat pada diri sendiri ni, orang yang dia tak keluarkan zakat. Dia orang Islam tak keluarkan zakat. Dia orang Islam tapi dia tak salat. Dia orang Islam tapi dia tak baca Quran. Orang Islam tapi tak duduk majlis ilmu. Dia orang Islam. Tiba-tiba dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia dengar azan, dia tak datang sembahyang. Dia bukan buat khianat pada tu imam. Dia jangan sebut padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku tak datang. Ni nak sebutnya kita jangan nak marah pada tu imam, tak boleh. Tapi kita kena marah diri kita sendiri kerana kita buat zalim. Zalim ni bila keadaan dia getir tak getir, saya nak sebutnya bila mula berdiri malaikat, malaikat Allah mula buka hijab mata kita. Hijab mata kita ni mula dibuka saja oleh malaikat Allah. Diri malaikat depan muka kita. Kita tu bawa kereta, tiba-tiba malaikat dah mula duduk atas steering kereta kita. Kita mula tidur, di saat mana lena tidur kita dikejutkan. Bangun, katanya malaikat. Bangun tu kita celik mata. Tengok malaikat terus, tangan tak bergerak. Kemudian kaki tak bergerak. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar, keluar saja. Imam Qurtubi rahimahullah sebut, tak bersedia kerana hidup dalam keadaan terlampau lekat dengan dunia. Saya sebut tadi, terlampau kita ni terlampau sibuk dengan dunia. Tiba-tiba sampai ajal. Ramai mana orang sampai ajal dalam bilik air. Dia bersiap untuk masuk bilik air, saat mana dia nak ambil wuduk dan sebagainya, nak bersihkan badan dia, tiba-tiba rebah terus.
Dia berjumpa malaikat maut dalam tempat tersebut. Ramai mana orang tengah-tengah. Dia sedang berjoget, gembira. Dalam keadaan kegembiraan. Tiba-tiba dia tengok malaikat maut. Berdiri depan muka dia. Saat mana dia sedang gembira, ketawa berdekah-dekah. Ramai mana orang sedang makan. Dia tengah makan sedap. Tiba-tiba dia lolai terus di hadapan tersebut. Berapa ramai orang yang dia sedang mengumpul harta sebanyak mungkin. Di saat mana dia mengumpul harta sebanyak mungkin, malaikat berdiri depan muka dia. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku dah cari. Rezeki kamu sudah tidak ada. Aku cari. Semua dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja. Di saat tersebut, orang yang buat zalim pada diri sendiri ini, Allah rakam kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Mulut ni sebut terus pada malaikat. Katanya dia depan malaikat sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku diberi tangguh sekejap malaikat, aku nak bersedekah kejap malaikat. Banyak ni harta kat rumah ni. Tak sempat lagi nak bersedekah. Wa akun minas salihin. Dan sekarang aku nak menjadi hamba Allah yang salih. Sekarang juga. Ini mulut-mulut kebanyakan orang zalim sebut. Orang yang buat khianat. Kamu, orang yang buat khianat ni maksudnya apa dia? Orang yang tak tahu matlamat hidup. Bila kita hidup hanya mengejar dunia, kita tak kejar akhirat. Kenapa kita sibuk dengan mengejar yang kita kena tinggal? Kenapa kita tak sibuk mengejar satu benda yang kita kena bawa? Pelik dalam hidup kita kan? Orang kita ni, dia sibuk mengejar yang dia nak kena tinggal. Kenapa kita tak sibuk nak mengejar yang kita nak kena bawa? Yang nak kena bawa ni yang kita kena sibuk kejar. Yang ni ramai mana yang terlepas? Bila dia rasa terlepas? Bila dia dekat dengan mati. Saat mana ajal dia sudah di depan mata dia. Bila ajal depan mata dia, bila malaikat sebut pada dia, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dia ajal bila sampai ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang balik kalau sekiranya ditangguh kematian kamu. Ini saat yang berlaku pada seorang. Bila sebut saja begitu, malaikat mula masuk. Masuk dalam tubuh kita. Yang masuk tu degu-degu masuk. Duyun-duyun. Disebut lagi seramai mana malaikat yang masuk nak cabut nyawa kita. Paling-paling tidak seramai 40 ribu para malaikat Allah. 40 ribu ni masuk. Duyun-duyun. Disebut 40 ribu ni ada yang masuk, ada yang tunggu kat luar. Tunggu. Serik dalam keadaan wajah yang hitam. Dalam keadaan bau yang busuk. Masuk ni. Masuk terus ke hujung kaki kita. Na'udzubillah min dhalik. Orang yang buat zalim pada diri ni, bila masuk di hujung kaki dia, dalam keadaan masuk saja di hujung kaki dia ni, tiba-tiba saat yang dia sedang dalam keadaan nak cabut roh dia ni lari pentempiaran. Rasulullah cerita, lari sehingga nampak merah kemerahan dia liar-liar roma dia. Tak nak keluar. Mula ditarik rentak di hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki tu, dia turun telapak kaki tu. Turun. Jadi sama macam kita tengok orang yang simen gigi kan. Orang yang sakit gigi tu, bila doktor gigi nak bersihkan gigi dia tu, dia kaki dia tu turun. Turun tu ngilu. Ni bukan simen gigi ni. Ni dipanggil sakarat. Sambil masuk tu, mereka ulang. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Zalika ma kunta minhu tahid. Datanglah saat sakar yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri daripada kematian pada kamu. Bila mula tarik saja, mula tarik daripada hujung kaki, benda yang akan menjadikan diri dia apa dia? Keliru. Terkeliru terus. Mati ke tak mati ni disebut. Mati ke tak mati. Kebanyakan di kalangan kita begitu. Di antara perkara yang mengelirukan kita siapa? Syaitan. Syaitan mula pujuk. Jangan taubat ya. Jangan taubat. Relax bro, relax. Tak mati lagi ni. Baru tarik baru hujung kaki. Padahal bila tarik hujung kaki tu,
Hampir seluruh tubuh badan ini rasa sakit yang amat sangat. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Disebut Imam Ghazali kata, kamu pegang di pipi kamu sakit. Kamu pegang di rambut kamu sakit. Kamu rasa di mata kamu sakit. Sakit itu sampai peringkat mengetak bibir. Bibir ni mengetak. Sakitnya saat itu. Sehinggakan kosong mata kamu. Hitam mata kamu menjadi putih. Sehinggakan cuping telinga kamu ni mengecut masuk ke dalam. Sakit tak boleh dibayang. Bila tanya kepada Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, saat itu bagaikan tengkuk kamu dilibas dengan 300 libasan mata pedang. Disebut lagi Rasulullah ditanya lagi, bagaimana sakit saat itu Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang duri, melekat di bak pohon yang duri, digentak turun ke bawah. Tersiat Allah sajalah yang tahu. Dia tanya lagi, bagaimana sakit sakar di saat itu ya Rasulullah? Bagi mereka ini, Rasulullah kata, sakit di saat ini, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Kalau mana dia melahirkan zuriat, di saat mana dia melahirkan zuriat, dia tegan nak keluarkan zuriat ini. Sakit Allah saja yang tahu. Baru Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi kesakitan kematian, saat mana melahirkan zuriat itu dirasakan satu juzuk baru. Disebut lagi, bagaimana sakit bagaikan disiat di tubuh badan kami. Bagaimana sakit bagaikan satu lengan yang besar digodok dalam halkom kami. Digodok dengan halkom kami yang penuh dengan duri-duri. Di tangan tadi digentak tarik naik ke atas. Tapi satu di saat itu bagi orang yang zalim ini, benda apa yang sedang berlaku pada diri ini? Dia menjadi keliru. Mati ke tak mati ni? Mati ke tak mati ni? Naik saja, bila naik saja tarik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua tak tarik lagi. Daripada lutut, naik sampai ke pinggang. Bila naik sampai ke pinggang kita, tiba-tiba sejuk di pusat itu. Tengah sejuk di pusat itu, tiba-tiba diturun balik. Turun sikit demi sedikit. Turun sikit demi sedikit tu, syaitan pun sebut. Kan aku dah sebut, jangan taubat. Roh kamu ni tengok turun balik ni. Kamu tak mati lagi ni. Dikelirukan oleh syaitan. Syaitan keliru, kita pula teragak-agak. Padahal kaki tak bergerak dah. Kaki tak boleh bergerak dah. Dalam keadaan waktu itu, syaitan jangan taubat. Tengok, sedang turun ni turun. Bila turun bawah, sampai bawah kemaluan kita, tiba-tiba roh kita direntak naik. Zup naik. Zup naik sampai ke halkom terus. Bila tarik sampai ke halkom, masuk kumpulan yang ketiga tarik sampai ke halkom ni, tiba-tiba terkeluar daripada mulut kebanyakan manusia lagi. Bila sampai di halkom, mulut disebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Bila sampai di halkom, baru nak taubat. Mereka tegur terus. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Tidak dianggap taubat bagi orang yang hidup sentiasa membiarkan diri dia buat benda yang sayiat. Buat benda-benda yang buruk dalam hidup ini. Semayang tak, tutup aurat pun tak, hidup dalam keadaan membiarkan diri bergelombang dengan dosa. Hidup tahu dah ni dosa, ni dosa. Tapi kamu buat juga. Dalam keadaan demikian, bila sampai di halkom, di waktu tersebut, Allah kata, tak dianggap taubat lah. Datang, datang terus malaikat sebut, kalla, jangan begitu hidup ini. Idza balagati taraqi, bila roh kamu digentak sampai di halkom, bila gentak sampai di halkom, waqila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya, siapa yang boleh pulangkan balik? Siapa yang boleh tolong kamu sekarang? Mana saudara-saudara kamu? Mana kawan-kawan kamu yang kamu kawan itu? Waqila man raq, siapa yang boleh tolongkan kamu di waktu mana saat sebegini? Wa dhanna annahu al-firaq, baru perasan mati dah aku disebut. Bila perasan mati ni, roh ni kap naik. Kup naik tersebut. Wal tafati saq bisaq, mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Allah, habis dah aku disebut. Habis dah perjalanan hidup. Kup keluar tersebut, keluar daripada biji mata. Roh ni keluar daripada mata, masuk dalam bekas yang warna hitam, bambu sebusuk-busuk. Saya pergi ke Sulawesi.
Saya pergi ke palu yang telah dipalu oleh Allah itu. Saya bau mayat. Bau mayat ni tengik rasa. Sampai hari ni terbau-bau lagi. Terbau-bau lagi. Mayat. Ni bau mayat. Ni bukan bau mayat. Ni bau roh. Roh manusia. Bau busuk. Rasulullah kata, busuk ni semua makhluk bau. Kecuali yang tak bau ialah jin dan juga manusia. Jin dan manusia yang tak bau. Busuk tersebut sampai peringkat makhluk-makhluk ni tahu. Ahli neraka ni, ahli neraka. Nak sebut sampai peringkat demikian. Roh kita. Na'udzubillah min dzalik. Roh orang yang zalim. Kita minta jauh balik daripada Allah demikian. Siapa yang zalim ni? Saya nak sebut. Siapa yang zalim sikit lagi. Bila kita terjebak dengan keadaan ini, maka zalimlah kita. Jangan kita termasuk di kalangan golongan yang kedua ini. Bila keluar saja, roh ni naik. Langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa kat ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Bila sebut Fulan bin Fulan, sebut saja Fulan bin Fulan, penjaga langit yang pertama sebut, celakalah dia. Hidup dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan jahat. Kemudian naik langit yang kedua. Demikianlah langit yang tiga. Sampailah dia menghadap di hadapan Allah. Bila sebut saja depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sejin. Bila sebut neraka sejin, roh ini turun terus. Roh kita ni turun terus. Ni saat yang paling getir. Tak boleh nak mengucap. Bila sampai di halqam tadi, tak boleh nak mengucap. Malaikat cari, la ilaha illallah, tak boleh. Cari dekat dalam kepala tak ada. Cari dalam tangan tak ada. Kan hidup buat zalim. Buat zalim pada diri sendiri, buat zalim pada orang lain. Yang saya nak sebut sikit lagi lepas pada ni. Tapi nak sebutnya, bila turun saja, roh ni berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa orang buka butang baju kita. Kita sebut pada yang buka butang baju kita. Perlahan-perlahan, sakit tadi belum habis lagi. Sakit mati tadi belum habis lagi. Bila orang dah buka butang baju kita, kemudian orang usung jenazah kita, usung jenazah kita ni, kita boleh nampak semua. Amalan kita mula bergerak di hujung kaki kita ni, turut serta untuk kita menuju ke kubur. Bila sampai di kubur, orang letak je jenazah kita. Letak jenazah kita ni. Ternampak di hujung kaki kita, berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila mula turun saja, jenazah kita ni turun saja dalam liang lahat. Turun saja dalam liang lahat. Di saat tersebut, orang hadap dia muka ke kiblat. Bila turun tu, setiap di kalangan kita akan rasa satu. Yang disebut dengan kali yang pertama kita rasa, dipanggil himpitan kubur. Himpitan kubur ni, kebanyakan di kalangan kita, semua kena, bukan kebanyakan lah, semua kena di kalangan kita. Mula turun saja, lepum-pum terus. Belum sampai turun ke bumi lagi. Belum, jenazah tu belum sampai ke bawah, di antara benda yang terkena, dipanggil ad-darat. Ad-darat maksudnya himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur. Kalaulah ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Cuma yang kita kena ni berat ataupun ringan. Tu je dipanggil. Yang kita boleh minta supaya kita boleh selamat daripada himpitan kubur ni dalam keadaan kuat ataupun dalam keadaan perlahan yang kita kena tersebut. Kalau kena yang kuat, Rasulullah sebut, Sa'ad bin Mu'az pun, bila kena, turun saja jenazah dia tu, lepum terus, pum terus tu, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az, kenapa dia menjadi selai rambut? Halus selai rambut. Ditanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, dosa apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az, sehinggakan kena himpitan kubur sebegitu. Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami tanya Rasulullah. Rasulullah sebut pada kami, kerana sekali Sa'ad bin Mu'az, dia pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri. Saya nak pesan sikit ni. Kita ni orang lelaki ni, ramai sangat yang kencing sambil berdiri. Yang kencing sambil berdiri ni, sekali je kena. Sekali tu pun, pom, pom sekali tersebut, menjadi halus telah rambut Sa'ad bin Mu'az. Sekali kencing sambil berdiri. Kita ni kencing berapa kali lah? Sambil berdiri. Tu yang kencing sambil berdiri. Yang kena kencing.
Entah berapa puluh kali dah kita. Nak sebut macam gambaran bagaimana kita kena himpitan kubur ni sendiri. Kena himpitan kubur. Bila turun saja, cerita panjang ni dalam ba'd darat. Dia panggil macam. Bila tak saja menghadap muka ke kiblat, muka ni hadap ke kiblat, bau. Depan muka kita ni bau. Bau tanah. Kedengaran bau telinga kita sebut, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Bila sebut saja begitu, bila orang tutup saja liang lahat kita ni, dengar tu tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun. Dalam keadaan turun tanah-tanah tersebut, tengah turun tadi. Melekat hujung kaki kita ni, muka dan akhir ni, mula bergerak saja depan muka kita. Bila dia bergerak tu, tanah kita sampai pangkal lutut je. Orang ke bumi sampai pangkal lutut je. Mulut ni sebut terus. Allah rakamkan kata-kata orang dalam kubur. Yang mati dalam keadaan buat zalim ni, dia sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Pelik nak hidup balik. Sekejap lagi saya nak sebut kumpulan yang tiga. Kumpulan yang tiga ni tak nak hidup lah. Masuk dalam kubur tak nak hidup. Tapi tiba-tiba kumpulan yang kedua ni, di kalangan umat manusia ni, orang Islam masuk dalam kubur, tiba-tiba dia sebut balik. Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik. Melekat, bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Maknanya apa dia? Dia ni orang Islam ni. Cuma dia buat zalim je. Kalau dia tidak Islam, dia mana tahu amalan salih? Kat mana dia tahu amalan salih? Bila masuk dalam kubur, kebanyakan di kalangan kita. Kalau saya nak sebut oleh tuan-tuan, daripada 1,000 orang yang meninggal dunia, 999 orang kata nak hidup balik. Seorang dia yang mati itu, dalam keadaan yang masuk dalam kubur, yang masuk dalam kubur, dia kata, bila tanya, aku tak nak dah hidup. Cukup dah dengan kehidupan itu. Kenapa yang dia nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku yang tertinggal. Mereka jawab balik, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jemaah sekalian, dosa apa yang dilakukan? Saya nak sebut ada tiga. Tiga yang besar yang kita tertinggal waktu mana kita hidup di atas dunia, kita tak buat. Yang ni mati dalam keadaan buat zalim. Apa dia? Dosa yang pertama, tak yakin dengan Islam. Orang Islam tapi tak percaya pada Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Allah, ni masalah besar. Tak hilang keyakinan. Hilang keyakinan. Lagi lama hidup, lagi tak yakin dengan Islam. Pelik dia. Dia orang Islam. Tapi pergi percaya pada selain daripada Islam. Orang kita mana yang percaya dengan Islam? Tak yakin pun dengan Islam. Orang Islam, saya buat contoh yang mudah kan. Kita ni pergi ke bank. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islami ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Orang Islam, dia tanya soalan ni. Dia tanya balik, mana yang untung? Padahal, pegawai bank tu dah bagi tahu, ni cara Islam, ni cara konvensional. Dia boleh fikir lagi, mana yang untung? Nak sebut tak yakin. Tengok yang berlaku di Palu tu. Padahal ulama-ulama dah tegur dah. Jangan buat benda yang syirik. Jangan buat benda yang syirik. Oh, dia buat. Dia kata, aku pembesar kan. Aku ni pemerintah kan. Penguasa wali kota dia tu. Wali kota dia ni, hari ni katanya lari. Masa ataupun masyarakat sedang cari. Cari mana wali kota yang ditegur oleh alim ulama. Jangan buat. Pesta festival pneumonia ni yang dilakukan tersebut ni yang menyebabkan datangnya gempa. Datangnya gempa. Macam kita tegur ni nak Oktoberfest ni. Oktoberfest ni dah sebut berapa kali dah. Jangan buat. Tahun ni nak buat lagi ni. Dah siap dah poster. Nak buat benda demikian. Dah berapa kali dah kita tegur.
Sama dengan nomor ini yang dilakukan tahun 2016. Tahun 2016 mereka mula hidup balik upacara pantai, puja pantai. Macam mana mereka buat? Ambil dengan diambil dengan lembu tu, kemudian digodok dengan dengan lembu tersebut, kemudian dibunuh. Seekor lembu ni dicampak dalam laut. Ni tahun 2016 mula balik. Zaman sebelum daripada mereka dah buat, kemudian berhenti kejap, kemudian hidup balik. Waktu mana mereka mula buat, Allah jadikan ribut. Kali yang pertama tahun 2016 tu, ribut yang kencang. Saat mana festival yang mereka buat itu sendiri. Tapi mereka tak belajar. Tak belajar. Orang Palu tak belajar. Bila tak belajar tersebut, tahun 2017 mereka buat lagi. Allah datangkan ribut dan petir sekali. Ribut petir yang datang. Guruh yang kuat. Mereka buat lagi. Tahun 2018, mereka buat lagi. Mereka buat lagi. Tak dengarnya, tak yakinnya dengan Islam. Padahal kita sebut, jangan buat upacara tu. 2018 ni, mereka mula nak buat malam tu. Malam bila nak berlaku gempa bumi, Allah jadikan pada saat pukul 2 petang, gempa sekali yang pertama. Gempa kecil je. Kata je gempa kali yang pertama. Pukul 4 petang, gempa kuat sikit. Pukul 6 petang, maghrib. Maghrib awal kat sana. Sama pukul. Sama dengan masa kita. Pukul 6 petang. 6 petang, mereka mula godok lembu tersebut. Mereka campak saja dalam laut itu. Allah jadikan saat kedengaran azan maghrib. Azan di maghrib, berlaku gempa. Pum, sekali gempa. Gempa, azan. Saat gempa itu, mereka diam dahulu. Air tersorot sekejap. Kemudian mula datang tsunami yang membadai waktu itu. Yang ada masjid tepi tepi kawasan tersebut. Ada masjid tepi pantai tu ada masjid. Ada masjid dalam dalam laut tu pun mereka buat masjid. Kemudian tepi pantai tu ada masjid. Katanya saksi mata yang saya pergi ke tempat tersebut, dia kata saat saat solat maghrib tu ustaz, hanya 4 orang sembahyang maghrib. Hanya 4 orang sembahyang maghrib. Selebihnya dia kata berada kat pantai tu. Nak setengah jam lagi nak rasmi ni. Menteri Pelancongan datang. Menteri Pelancongan Indonesia dan juga yang disebut dengan Wali Kota Kawasan Palu ni datang untuk nak rasmi. Nak tunggu saat itu setengah jam tu, Allah jadikan air yang mula deras. Kemudian tiba-tiba satu kampung yang Allah runtuhkan yang disebut dengan tanah ini berpusar-pusar tanah berombak-ombak dan Allah kisar macam dalam blender gitu. Allah kisarkan mereka pusing. Dalam dalam tersebut, bila pusing je, Allah sedut. Sedut tanah tersebut. Bila Allah sedut, kemudian lepas dari itu, dilepaskan tanah itu, bersembur naik ke atas ni, dalam keadaan keluar dengan api yang besar. Di saat mana seorang suami, dia cerita pada saya. Suami dia kata, saya tengok anak saya dalam pusaran dan isteri saya dalam pusaran. Saya tengok, keesokan hari, baru saya boleh ambil jenazah anak saya, yang kepala dia ke atas parah dada, kemudian isteri saya hilang dalam pusaran itu. Tanah yang dihancur sehancur-hancurnya. Yang Allah jadikan dalam peristiwa yang demikian. Yang heran di kampung itu jaraknya dengan pantai. Sejarak 45 minit. Nak pergi ke kampung yang disebut dengan Balarua tersebut. Pergi tersebut. Saya pergi pada hari yang keempat itu. Saya pergi ke hari yang keempat. Peristiwa ni berlaku ni. Allah, kita berdiri tempat itu. Tengok di kampung-kampung tepi, elok je. Tenang je kampung kawasan tepi tersebut. Semuanya elok, kecuali rumah-rumah tertentu. Ya Allah, ganap, seganak-ganaknya. Tapi, ada rumah yang teguh, ada dalam keadaan tenang. Nak sebutnya gambaran pelik. Suasana, Allah pilih orang tu, rumah ni, rumah ni. Tetapi kampung Balarua tersebut, satu kampung habis. Allah musnahkan dalam keadaan yang sampai hari ini tak tahu berapa jumlah yang berada dalam dalam kawasan timbunan tanah-tanah yang dihancurkan itu sendiri. Nak sebutnya tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam ni masalah. Orang kita ni tak yakin dengan Islam. Dia pergi yakin dengan siapa? Dia pergi yakin dengan liberal. Dia yakin dengan nasionalis. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Yakin dengan Syiah. Yakin dengan pahaman-pahaman yang lain daripada Islam. Kita orang Islam. Bila kita cerita politik Islam, orang kita kata ada ke politik Islam, ustaz? Tak percaya. Ulama-ulama ni dicaci maki begitu saja.
Ni perangai sama je. Dan tuan-tuan ingat, kita ni tak kena gaya, lepas pada ni kita pula yang kena, tuan-tuan. Kecil je, Malaysia ni kecil je. Bukannya besar sangat pun. Jangan kita ingat besar sangat. Sebesar Indonesia ataupun Allah jadikan demikian, jajaran kita ni dah mula masuk dah. Dah masuk dah gempa yang berlaku dekat Bukit Tinggi. Dan Shah Alam dah masuk dah dalam jajaran ini. Tuan-tuan di kawasan Kajang ni, dah mula masuk jajaran demikian. Maknanya, kita ni termasuk sikit lagi kalau kita tak juga dengan kemaksiatan, dengan hilang ketaatan, sikit lagi kita, dengan kita kena. Jangan hilang keyakinan dengan Islam. Sebab tu Allah sebut, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kamu mati, kecuali saat kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Yang pertama. Yang kedua, dosa yang dibuat. Yang zalim yang buat apa dia? Kita, yang kedua, kita tak berapa sempurna dalam ibadah kepada Allah. Ini buat zalim pada diri sendiri. Jangan kita jadi demikian. Lagi panjang umur, lagi sesempurna mungkin ibadah kita pada Allah. Allah jadikan umur kita ni, ayah-ayah dan ibu-ibu, kalian jangan jadi orang yang statik je hidup, jangan. Biar kita bertambah ilmu, bertambah umur, bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah warak. Hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Ini konsep hidup. Hidup ni, jangan bertambah umur, bertambah harta je, jangan. Tetapi bertambahnya umur, biar bertambah warak kita dengan Allah. Biar kita ni semakin berusia, semakin orang tak nampak ahli syurga dia ni. Semakin kita ni dekat dengan umur kita penghujung, anak cucu kita ni nampak jernihnya wajah kita. Keluarga kita tahu, ayah, tok dia ni, nenek dia ni di kalangan ahli syurga. Nampak pada ibadah. Baca Quran dia, teresak-esak kita. Bila bangun tengah malam-malam hari je, kita bangun tahajud malam-malam. Malam-malam dalam sujud kita, tangisan kita basah tempat kita sujud itu. Ini tanda kita sedang jaga ibadah. Ramai di kalangan kita, lagi berusia, lagi cuai dalam ibadah. Lagi berusia, lagi kita hambat dalam ibadah. Kita ni kan, lagi kita solat, lagi panjang tu imam baca Quran, lagi cepat nak marah kita. Lagi cepat kita nak marah. Tu imam ni, baca panjang-panjang pula. Inna a'tayna je pak imam. Tak pun inna anzalna. Nak sebutnya, betapa kita tak rasa nikmat. Kedengaran azan, kita tak terasa di kalangan kita untuk kita bekerja. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana dunia terlampau besar dalam dada kita. Patutnya di usia 40 tahun, kita mula menanggalkan dunia sedikit demi sedikit. Usia 40 tahun, tinggal dia dunia. Buang sikit demi sedikit. Yang kita jadi tamak apa dia? Tamak terhadap akhirat. Pantang kita, lepas pada maghrib je, tiba-tiba tak ada majlis ilmu. Pantang kita duduk di tempat demikian. Kita mesti cari. Lepas maghrib, aku kena duduk dalam majlis ilmu. Wajib di kita demikian. Maknanya apa dia? Kita ni semakin warak, semakin soleh dalam hidup. Biar kita jadi demikian. Umur kita, semakin menambahnya umur, semakin taatnya kita. Tapi sayang, ramai mana orang kita, semakin menambah usia, semakin banyak maksiat yang dilakukan. Tua-tua dah, buat maksiat lagi. Saya naik kapal terbang sekali. Duduk naik kapal terbang daripada Johor Bahru nak turun ke KLIA. Naik ke atas kapal terbang tu, naik sekumpulan orang tua. Tua dah dia. Otai-otai berbisa lah. Naik itu, duduk kat depan. Duduk kat depan tu, dia porak sama-sama dia. Malam ni jangan lupa ya. Malam ni kita jumpa kelab malam dekat Bukit Bintang. Seorang lagi jawab, bukan Bukit Bintang lah. Yang seronok nu, dekat Pelabuhan Kelang disebut. Kemudian ada seorang lagi sebut, bukan kat situ. Dia kata dekat Kelang, perempuan cantik-cantik lagi disebut. Kita pun hanya baru nak tidur, tengok muka. Tua-tua dah masing-masing. Rasa nak pelepuk-pelepuk je atas muka orang tua. Hidup dalam keadaan mengejar kelab malam pada hari-hari kehidupan mereka. Menghabiskan masa, harta benda yang banyak dalam hidup mereka. Untuk apa kita jadi demikian? Sayang di kalangan. Kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang yang karaoke malam-malam kan, dekat restoran-restoran tu,
restoran kat kampung-kampung. Yang tua-tua. Yang tua-tua yang karaoke. Allah, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, masih lagi dalam keadaan demikian. Maknanya, hanyut dalam kehidupan. Kadang-kadang orang tua-tua, kita tanya, buat apa sekarang ni? Buat apa? Tak ada dah Ustaz, saya di RTM dah. RTM ni apa? Rehat tunggu mati je. Nak sebutnya demikian. Habis tu sekarang buat apa? Sekarang main game je lah. Main game. Orang tua main game. Main Candy Crush tu. Yang tua-tua buat malu company kita. Nak gambar, minta maaf nak sebut. Kadang-kadang kita menghabiskan masa tenaga kita demikian. Umur 60 tahun, ayah-ayah dan ibu-ibu, tempat kalian bukan di situ lagi. Tempat kalian bukan di pasar raya lagi. Tempat kalian bukan bercanda di rumah masing-masing lagi. Tetapi tempat kalian ni, di sini. Ni, tempat kalian mesti kalian hidup. Meriahkan kawasan ini. Di sini je tempat kita. Hari-hari kita. Baca Quran, kemudian puasa, berbuka puasa bersama-sama. Di kalangan kita. Umur 60 tahun, mana masuk pejabat lah? 60 tahun tak masuk pejabat dah kita. 60 tahun, nak tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik. Lambat lagi nak sampai demikian. Nak gambarkan pada kita, di usia kita ni, kita ajak semua ramai mungkin meriahkan. Ni tempat yang mesti kita hidupkan di kalangan kita. Ibadah kita mesti jaga supaya kita tak tersesat. Antara yang tersesat besar ialah dalam bab harta. Dalam bab harta, ramai orang kita meninggal dunia, dia meninggalkan harta dia, tak sempat dia nak agihkan harta benda ni. Di Malaysia kita ni, ada lebih kurang 70 bilion harta milik orang Islam yang tidak diagihkan lagi. Kenapa tak boleh agih? Kerana terlibat dalam masalah harta pusaka bertindak-tindak. Nak habiskan masa tersebut. Lagi mana tak selesai urusan harta benda ni, selagi itulah dia akan tersesa dalam kubur. Jangan tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu di kalangan kita-kita ni, yang usia sebaya kita ni, mula agih-agihkan harta benda kita. Usia hidup kita ni, kita kata nak agih apa Ustaz? Tak ada benda. Eh, jangan main-main. Orang kita ni, tali pinggang pun dia berebut tau. Bila orang tu meninggal dunia, cincin pun dia berebut. Handphone pun dia berebut, tak kena gaya. Tu harta tu semua tu harta. Harta yang direbut itu akan menyebabkan kamu sengsara bila kamu berada dalam kubur. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Sengsara ke tak sengsara. Dua, ni dosa yang kedua. Dosa yang ketiga, yang bersangkut kezaliman pada diri sendiri apa dia? Yang masuk dalam kubur, sengsara nak hidup balik ni. Yang ketiga, buruknya akhlak. Tak jaga perangai. Perangai tak jaga. Putus silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Dalam akhlak, banyakkan taubat. Tolong banyakkan taubat. Dalam hidup kita ni, mulut kita ni sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Mulut kita ni ulang-ulang. Jangan banyak berkelahi. Bila lagi kita panjang umur, lagi kita ramaikan sahabat-sahabat. Jangan kita biarkan perbalahan yang berpanjangan. Rugi di kalangan kita. Waktu mana kita semakin berusia dalam hidup kita ni, semakin kita ramaikan orang biar kenal kita. Jumpa dengan anak-anak kecil, doakan pakcik ya. Kalau suatu hari nanti nama pakcik dah tak ada dah, kamu tolong doakan pakcik. Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Biar kita ajar, akhlak kita tolong jaga. Jaga akhlak, jaga tulisan. Jangan suka tulis-tulis kalimah-kalimah yang buruk akhlak di kalangan kita. Baru ni saya tengok, bila bomba meninggal dunia tu kan, ada orang Melayu kita sebut bomba bodoh. Orang yang tulis tu tua dah dia tu. Kita tengok dia yang berusia lah dalam hidup dia. Dia boleh tulis tulisan-tulisan demikian. Dia nak minta maaf macam mana dengan si mati tu? Yang menulis tadi. Tu yang kata caci maki pada bomba. Yang caci maki pada alim ulama. Yang kata penunggang agama. Yang kata macam-macam gaya. Kamu nak minta maaf dengan dia bila? Dalam hidup kamu. Dengan orang demikian. Yang dia belajar agama.
yang dia faham tentang agama, kamu tak faham agama, tiba-tiba kamu kata pada dia, kamu ni selayak mana dalam hidup kamu? Buruknya akhlak di kalangan kita. Jaga akhlak supaya kita tak menyesal bila kita masuk dalam kubur nanti, tiba-tiba kebanyakan di kalangan kita sebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku nak hidup, nak hidup balik. Yang lebih besar lagi, orang yang dekat dengan dia nak meninggal dunia ni, dia akan hidup di orang yang jenis macam ni, bila dekat nak meninggal dunia, dia akan begitulah sikap dia saat mana dekat nak meninggal dunia. Pengejar harta, bila saat mana orang ajar pada dia sebut, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dia akan sebut apa dia? Dinar, duit, duit, duit dia sebut. Kerana dia hidup dengan duit. Yang hidup mengejar perempuan, bila dekat nak meninggal dunia, mulut dia akan sebut, perempuan, perempuan, dia akan sebut demikian. Yang hidup, hidup kita ni, hidup kita berdasar pada apa? Yang jenis minat bola, dekat nak mati tu, bola, bola, bola. Mulut dia ni akan ulang dan ulang kata demikian. Apa yang kita sebut, yang kita hidup, yang itulah kita bawa. Bersama di saat mana kita menghadap depan Allah. Jadilah golongan yang ketiga. Dalam perbincangan kita ni, melalui saat getir, ada tiga kelompok saja. Golongan yang ketiga, golongan yang disebut orang mukmin, orang yang benar-benar beriman pada Allah. Tanda kita beriman pada Allah senang je. Bila kita dekat nak meninggal dunia, tengok hijab mata kita dibuka saja, hijab mata dibuka saja, nampak malaikat-malaikat yang berjubah putih. Semua mewangi, wajah yang handsome, yang semua dalam keadaan kacak, datang dalam keadaan mula berdiri depan muka kita. Dia sebut apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkuli fi ibadi, wadkuli jannati, wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sebut balik itu, lalu roh kita yang berkumpul hujung kaki kita. Malaikat bagi salam. Mula ruah-ruah tangan kita ni, bila sebut saja begitu, ruas, setiap ruah kita ni mula bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sampai masa kita, kita akan bertemu di akhirat nanti. Semua ni, mula ruas-ruah kita ni, mula berkumpul di hujung kaki, kata Rasulullah. Tarik hujung kaki. Sakit, semua kita akan rasa sakit sakarat. Kecuali orang mati syahid. Kalau kita memilih ataupun kita dipilih oleh Allah untuk mati syahid, kita tak rasa sakitnya sakarat. Tapi bila kita orang mukmin, Allah jadikan sakit. Kita kata, kenapa sakit Ustaz? Kenapa sakit? Kerana kita ada juga dosa yang kita buat di atas dunia. Waktu mana sakarat yang berlaku cuma, sakit kita ni Allah nak lepaskan waktu mana kita mula roh kita keluar daripada mata kita. Sakit itu sampai berpeluh atas dahi. Rasulullah sebut, kalian tengok orang mukmin. Kalau dia dekat nak meninggal dunia, kalian lihatlah wajah-wajah mereka. Saat orang yang salih, dia dekat nak meninggal dunia. Kala mana berpeluh, dia tadai dia. Di saat mana mata dia keluar air mengalir. Di saat mana hidung dia kembang kempis. Hidung dia. Dan wajah dia seceria mungkin. Wajah dia indah. Kata-kata yang keluar daripada bibir dia, hanyalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saat itu dia sedang mengecapi nikmat-nikmat kerahmatan Allah yang Allah turunkan pada mereka tersebut. Roh ni tarik naik sampai ke lutut, bila naik sampai tarik lagi kumpulan yang kedua, naik sampai ke pinggang. Mulut ni tak berhenti sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, naik lagi sampai ke halqum. Bila tarik sampai ke halqum, di saat itu melekat dalam kabut cari. Cari kat mana La ilaha illallah? Cari dekat hujung kaki dia tak ada. Kemudian cari dekat perut dia tak ada. Cari dekat tangan dia tak ada. Cari dekat kepala dia tak ada. Oleh kerana Allah sayang pada dia, lalu mereka tepuk bau dagu dia. Tepuk bau dagu ni. Pop! Pop! Sekali tersebut, lidah dia tergerak. Allah disebut. Allah tersebut. Rasulullah kata, bila disebut Allah, lalu mereka cabut terus. Roh ni keluar. Roh ni keluar daripada mata dia. Bau wangi semerbak ni. Bermulalah perjalanan kita ke alam barzah. Di saat mana keluar saja menghadap depan Allah, Allah sebut tentukan dia dalam syurga illiyin. Bila sebut syurga illiyin, turun terus. Mudah-mudahan kita semualah insyaAllah. Bila turun kita nampak
Anak-anak kita, keluarga kita, mula kita sebut cepat-cepatlah. Tak sabar masuk syurga ni. Tak sabar. Masing-masing ulang. Jangan lambat. Rasulullah kata percepatkanlah pengkebumian di kalangan kamu yang meninggal dunia. Jangan lambat. Jangan lambat. Lambat ni menyeksakan jenazah. Siapa-siapa yang melambatkan, menangguh-nangguh untuk dikebumikan jenazah, menjadi seksaan pada dia. Kalau dia seorang mukmin, cepat dia berada dalam syurga Allah. Kalau dia seorang yang tidak mukmin, cepat dia dihabiskan azab di sisi Allah supaya cepat menghabiskan itu, lalu dia cepat untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tersebut menjadi penting. Lalu diurus secepat mungkin. Allahu Akbar. Bila dikita ni dibawa saja ke dalam kubur tu, sampai ke kubur tu melekat-melekat, saling sambut menyambut di kalangan mereka. Mak datang, wahai hamba Allah, turun saja kena himpitan kubur. Om sekali tersebut, kamu akan rasakan orang mukmin bagaikan dipeluk seorang ibu memeluk anak-anaknya saat mana anaknya pulang daripada permusafiran. Anak-anak kan, ibu-ibu ni kalau dia suka sangat, dia rindu sangat kepada anak dia. Bila anak dia dibalik daripada permusafiran, belajar jauh dan sebagainya, dia peluk anak dia. Dia cium anak dia tersebut. Demikianlah kubur-kubur mukmin. Kubur-kubur mukmin di saat mana jenazah turun saja, jenazah turun, dipeluk terus. Katakanlah dia seorang isteri yang salihah, yang dia meninggal dunia, saat mana suami dia redha pada dia, saat mana suami dia tak terguris hati dengan dia, dia dipeluk dalam keadaan lemah lembut. Dan kemudian saat mana dia seorang anak yang salih, anak yang salih, dia turun saja dalam keadaan mak ayah dia tak terasa hati, dan mak mertua dia, ayah mertua dia tak terasa hati. Dia masuk mengadap dalam keadaan dilembutkan oleh kubur tadi. Kemudian kubur dia bertanya saja, ma rabbuka, lalu dia jawab terus, Allahu Rabbi. Allahu Rabbi ni kubur dia jadi besar terus, kembang terus. Bila tanya, wa ma nabiyuka, man hadha rajul, siapa lelaki ini, lalu dia jawab, Muhammad Nabi, Muhammad Nabi aku. Kubur dia lagi besar, lagi besar, lagi mengembang, lagi mengembang kubur ini. Dan lepas pada tanya saja soalan demikian, mula diheret jenazah dia, disandarkan di kubur ini, disandarkan di dinding kubur. Kemudian di saat itu, malaikat tanya, nak hidup balik? Dia jawab, tak nak malaikat. Tak ada seorang pun yang meninggal dunia, orang mukmin, dia tanya, nak hidup balik? Mereka jawab, nak hidup balik, tak ada. Semuanya tak nak hidup, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid disebut, ya, nak hidup balik. Sekarang dia tak rasa sakit, mati. Kalau boleh aku hidup balik, kemudian aku mati lagi. Aku mati lagi. Nikmatnya berjuang di jalan agama Allah, dalam mempertahankan kalimah Allah. Lalu katanya malaikat, memadailah dengan nikmat syahid yang Allah bagi pada kamu ini. Manakala orang mukmin dia tanya, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit kematian itu terbawa-bawa sampai ke alam barzah. Sampailah dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, inilah perjalanan saat getir yang kita akan lalui sebentar lagi insyaAllah. Masa di kalangan kita akan sampai. Semua di kalangan kita akan sampai. Cuma saya nak sebut, jaga betul-betul pada diri kita. Jaga apa dia? Jaga Islam. Jaga Islam dalam hidup ini. Jangan kita ni lari daripada matlamat asal. Perjalanan hidup kita, saya dah sebut awal-awal tadi. Jangan terlencong sikit pun. Malam ni, balik ke rumah masing-masing. Kemudian pegang tangan pasangan hidup masing-masing. Jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi duduk tepi-tepi longkang sikit. Biar romantik sikit. Tanya satu soalan, yang abang ni kalau abang meninggal malam ni, gamak-gamaknya besok dalam syurga tak? Biar orang rumah tengok, pandang wajah kita. Atas bawah, atas bawah. Susah juga abang kita jumpa. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 abang ni. Nak masuk syurga macam mana kita? Sejak kahwin, saya tak pernah khatam sekali pun Quran depan abang. Orang rumah kita ni, dia boleh dakwa terus kita. Sejak saya kahwin dengan abang, memang hantaran kahwin tu Quran disebut. Tapi Quran tu saya tak pernah khatam pun depan abang. Sejak saya kahwin, abang tak pernah cek pembacaan sembahyang saya bang. Semenjak saya kahwin bang, orang rumah kita boleh dakwa kita dah sekarang. Kita boleh agak lah. Orang rumah kita boleh agak lah. Kalau kita terbaring je, jenazah kita terbaring tu, dia boleh nampaklah jauh-jauh je dipandang. Tak lepas, bantuan. Amalan apa yang kita ada?
yang kita jangka, yang kita boleh bawa hadapkan kepada Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan belum lagi sampai saat getir itu. Masa kita sekarang, baiki diri kita. Peluang yang Allah bagi pada kita, bina kembali. Jangan kita tunggu saat itu. Kalau ada orang kata, saya dah tak kerja sekarang, bohong. Kamu sedang bekerja, menjadi hamba kepada Allah. Dalam keadaan menjadi hamba kepada Allah, jangan kita berputus asa dalam hidup kita, untuk kita melayakkan diri kita ke syurga Allah. Jangan kita berhenti membetulkan diri. Kerana syaitan tak pernah berhenti pun untuk memujuk kita supaya kita terhumban ke dalam neraka Allah. Lalu mengapa kita mesti berhenti? Di saat mana syaitan sedang memujuk dan memujuk kita untuk kita terhumban ke dalam neraka Allah, kita ikut pula. Manakala kita tak pernah mencuba dan berusaha untuk menjadikan kita berjaya, melayakkan diri kita ke syurga Allah SWT. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. InsyaAllah. Terima kasih di atas jemputan ini. Terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan mendengar sedikit berita-berita yang kita akan lalui, akan datang nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, InsyaAllah. Tuan-tuan, malam ni kita nak buat kutipan khusus sikit kepada mangsa-mangsa tsunami di Palu itu sendiri. Dan tuan-tuan tahu saya baru pulang daripada Palu itu. Saya tengok memang betul lah nama dia Palu, kena Palu semua. Kerana saya tengok di tempat tersebut, Allah jadikan tsunami itu bukan tsunami je. Yang berlaku di Aceh, berlakunya tsunami. Berlaku tsunami, mati ramai, 300 ribu manusia mati. Tapi di Palu ini bukan tsunami je. Dipanggil gegaran, gempa itu. Gempa tu pula pelik. Gempa tu ada dua teknik yang Allah nak matikan. Di Patoba, satu tempat ini, Patobo ini, satu kampung, kawasan kecamatan yang besar juga, daerah yang besar juga, yang Allah mendapkan mereka dalam muka bumi. Tanah dengan rumah-rumah tu tenggelam dalam bumi ini sedalam 10 meter ke dalam muka bumi. Tak ada apa. Jadi padang jarak, padang terkuku. Kampung itu saja. Kampung sebelah elok. Yang kawasan-kawasan lain elok. Tu kawasan itu. Jarak dengan tempat tsunami itu sejam. Nak naik kereta tu, nak pergi tempat tsunami. Tu yang pertama. Satu lagi kampung, dia panggil kampung Balarua yang saya pergi tu. Yang tu memang dahsyat semua. Allah jadikan tanah tu berpusing. Pusing, pusing, pusing. Tanah bergulung-gulung tu. Kemudian Allah sedutkan dia. Masuk dalam bumi. Bila sedut dalam bumi, kemudian Allah letuskan kembali. Keluar api sekali dengan api. Kemudian rumah bercampur dengan masjid-masjid. Masjid ni yang sama Bilal yang azan. Bilal yang azan tu dua hari dalam timbunan itu. Dua hari. Bila dia boleh keluar tu, sama. Seorang tu sama. Bila ditanya pada dia, amalan apa yang kamu buat selama dua hari tu, disebut sebagaimana dia dalam ikan Nabi, ikan tu, dia sebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ulang-ulang kalimah itu je. Selama itu, lalu Allah selamatkan dia. Punca, dia bilang. Dia bilang, dia azan. Yang lain tu, saya pergi. Masih lagi ada suami-suami yang panggil isteri dia. Kedengaran sayur-sayur suara. Letak telinga tu atas tanah tersebut. Menakutkan dan menggerunkan. Tuan-tuan, mengemang bulu rama ni. Tak boleh nak sebut dah. Jenazah mayat tu ada lagi dalam rumah-rumah tersebut. Dalam rumah yang ada yang masuk separuh je. Ada yang tepi waktu mana mula-mula nak masuk kawasan tersebut. Dia jadi bukit kawasan tersebut. Kawasan tu asalnya lembah. Lembah di bawah. Tapi bila Allah pusarkan tanah tu, Allah keliling pusing tu, kemudian sedut ke dalam, kemudian lepaskan pula ke atas. Allahu Akbar. Tak boleh nak sebutlah suasana yang berlaku ini sendiri. Cuma saya sendiri, saya selaku penasihat pada geng Surau Putrajaya ini, saya kata saya nak suruh buat kutipan lah di Putrajaya ini. Kita bantulah setakat mana kita boleh bantu. Kita bukan nak azabkan, tambahkan azab mereka, tidak. Tapi kita harap bila kita boleh bantu tersebut, Allah akan bantukan kita pula. Sepatutnya kita kena azab itu, tiba-tiba tertolak dengan azab tersebut. Puncanya infak yang kita lakukan ini. Malam ni kita akan buat infak tersebut.
Dan insyaAllah saya dengan sahabat-sahabat sedang gerakkan sebuah kapal daripada Makassar untuk menghantar barang bekalan ini. Anak-anak kita yang belajar di Makassar, mereka kumpulkan semua peralatan dan sebagainya. Saya inginkan kalau boleh, kalau dapat, dikalakan kita ni dapat 200 ribu, 300 ribu, kita nak beli, kita masukkan terus, kemudian kita hantar satu kapal tersebut untuk mereka yang sedang berada dalam keadaan trauma lagi di kawasan demikian. Saya harap kita pakat-pakat tolong bantulah di kalangan kita malam yang baik ini, dan ada tabung nanti. InsyaAllah mudah-mudahan demikian. Tabung dan juga tabung ni tuan-tuan boleh masukkan dalam pamphlet ni pun, melalui pamphlet ni tuan-tuan ambil saja nombor akaun tu, boleh masukkan dalam tersebut pun boleh juga. Kemudian tuan-tuan mudah-mudahan dia akan dapat manfaat pada kita lah, insyaAllah, tabung-tabung tersebut. Kemudian yang keduanya, kat luar nanti ada kitab ni, kitab yang saya karang mengenai bila kita dekat nak mati, kita nak buat apa dia amalan, bacaan apa yang perlu kita lakukan, dan doa-doa yang sepatutnya kita baca di kita. Kitab ini saya karang menjelang dekat dengan PRU baru ni, tapi tak sempat nak dihuraikan dalam Radio IKIM. Saya ditahan terus untuk tidak dikuliahkan dalam Radio IKIM. Cerita tak sempatlah nak hurai dalam Radio IKIM ini sendiri. Kemudian oleh demikian, dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah. Doa ni Rasulullah sebut Abu Hurairah, kalau kamu baca doa ni, kamu mati, maka kamunya nescaya kamu akan terlepas daripada azab disebut api neraka Allah. Nak tak kamu baca doa ni? Jadi tuan-tuan malam ini ada pada muka surat 62 dalam kitab ini, tuan-tuan kita, saya akan baca doa ni, terbaca ramai-ramai. Kemudian tuan-tuan bila hujung nanti saya sebut saya ijazahkan doa ini pada tuan-tuan, tuan-tuan sebut kami terimalah doa ini. Mudah-mudahan demikian. Saya baca sikitlah doa ini, tuan-tuan ikut sebagaimana saya belajar dengan guru saya dahulu. Guru saya dahulu dia baca doa, kemudian saya ikut, kami ikut, pelajar-pelajar ni ikut. Demikian juga tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan saya baca, tuan-tuan ikut. Mudah-mudahan dia akan dapat manfaat pada kita, insyaAllah. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allahu akbar kabira kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Saya ijazahkan doa ini pada jemaah semua. Jadi kitab ini tuan-tuan ajarlah pada keluarga kita, mak kita, ayah kita, dan bila kita ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit, kita bagi hadiah kitab-kitab sebegini. Bagi hadiah kitab sebegini, dia tengok je kitab ni lebih baiklah daripada kita bagi mangga mempelam kuini tu. Kita bagi kitab-kitab gini, dia tengok je, dia tengok makna dia faham lah, mati dah tu sudah dia tengok. Nak sebut tak tergamak sangat gitu. Jadi kita hadiah ni paling-paling tidak bawa manfaat pada dia dan boleh menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah SWT. Kemudian sebelum daripada ni saya karang lagi kitab Malam Tamu di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah. Kemudian saya cerita lagi tentang khabar daripada Barzah. Kemudian saya tulis lagi tentang kitab Talian Hayat di Barzah. Semua cerita tentang di Barzah ini sendiri.
Kalau ada ustaz, ustazah, tolong ajarlah masyarakat di sini, masyarakat-masyarakat kita ni, biar faham terhadap apa dia kehidupan lepas pada barzah nanti. Ada jemaah-jemaah yang baca, dia nak tahu macam mana arwah ayah dia, macam mana keadaan ibu dia dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa yang mudah yang saya gunakan. Tuan-tuan baca balik kitab ini, macam tuan-tuan dengar syarahan saya lah. Mudah memudahkan untuk kita nak faham keadaan perjalanan kehidupan kita ini sendiri. Jadi tuan-tuan boleh dapat kat luar nantilah. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan itu. Dan dana tu perlu besar. Jadi oleh yang demikian saya karang kitab gini. Macam di selatan Thailand, saya bangunkan sekolah tahfiz di sana. Kemudian pelajar asalnya anak yatim piatu, 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar. Dan tiap-tiap bulan saya hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka sujud dan doa-doa kepada Allah. Ini, dan mereka hantar ke Syah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena sekali batu karang. Minum air madu, keluar batu karang tersebut. Anak saudara saya, dia kena alergi terhadap makanan. Ambil je madu, bagi je pada dia. Yang gatal-gatal badan dia tu, dalam masa 5 minit, hilang terus. Gatal-gatal, neutral balik darah-darah tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah-rumah senyum je. Berbalik madu, satu lagi belakang parang je. Madu ni kalau ibu-ibu dapat, ibu-ibu kacau dengan air suam. Kemudian letakkan dalam peti ais. Bila dah sejuk dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Hidangkan, Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kamu akan rasa nikmat yang tak terkata. Kalau tuan-tuan ambil madu tu kacau pula, kemudian pegang asam limau nipis, limau kasturi. Allah nikmatnya, telan air liur terus. Ini cara yang Allah jadikan kenikmatan. Tapi kita ni dah lama sangat minum air milo, minum air teh. Lama sangat dah kita ditunjukkan yang tu. Kita jarang untuk dedahkan minuman yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana kami datang tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, memohon dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Saat mana kami datang tadi, ya Allah, kami datang dengan hati yang keras, ya Allah. Kami mohon dan kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu lembutkan hati-hati sesama kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui dosa apa yang seringkali kami lakukan dalam hidup ini, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa bibir kami, dan dosa yang banyak yang tak terkata pada bibir kami, ya Allah. Untuk kami sebut dan kami lafazkan pada kamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan hidup ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keridaan kamu, ya Allah. Izinkan bibir ini menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat mana terbaring kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tuadan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah. Ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
saat mana kami mula bersendirian di barzah nanti, ya Allah. Kamu jangan sunyikan daripada doa-doa yang soleh untuk kami, ya Allah. Sampaikanlah pahala-pahala itu untuk kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah. Kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini dihilangkan, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami mendengar alunan bacaan Al-Quran, ya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana tangannya menadah dan mengusap di kepala kami dahulu, ya Allah. Ya Allah, rindunya kami saat itu, ya Allah. Saat tangannya menyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu saat gurau sendanya itu, ya Allah. Di kala ini, ya Allah, suasana itu menjadi bening kembali, ya Allah. Sunyi daripada doa-doa itu, ya Allah. Menjadikanlah kuburnya saat ini, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Kamu jadikanlah doa ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang soleh untuknya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah cakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata kami, menengking kata-katanya dahulu, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, memalingkan wajahnya, ya Allah. Memalingkan wajah kami saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Kami pernah membatu tubuh dan kami dalam bilik itu, ya Allah. Saat mana ibu kami memanggil nama kami, ya Allah. Menghempas-hempas, mendengus-dengus kami di saat itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, kami tidak sengaja, ya Allah. Saat kami berumah tangga ini, ya Allah. Kurang sekali, ya Allah. Jarang sekali kami menelpon dan bertanya kabar padanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan rumah tangga kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hilangnya rasa nikmat kami dalam ketaatan pada kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan sikap dan pribadi kami menjadi kasar, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah. Sekeji mana pun kami, ya Allah. Sejahat mana pun kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kamu mampu menadah tangan ini, ya Allah. Kecuali pada kamulah yang maha mendengar dan mengampunkan kesilapan kami yang lalu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqima salat wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.